1.800 personel gabungan TNI jeung Polri disayagakeun turta dipernahkeun kalawan langsung di mangpirang lokasi TPS di Sakuliah Kabupaten Sumedang. Eta apel pergeseran anu dikokolakeun di Mako Polres Sumedang teh dipacu keur nyinglar sakumna dedeceuan anu ilaharna karandapan dina prak-prakan pemilu. Mangrebu-rebu petugas gabungan anu ngawengku TNI jeung Polri ilubiung dina apel penempatan PAM TPS anu dikokolakeun di Mako Polres Sumedang. Dina amprona 1.500 anggota Polri diwewegan ku 300 anggota TNI disayagakeun pikeun ngamankeun prak-prakan pemilu 2018. Engkena eta petugas gabungan teh bakal ngamankeun prak-prakan nyoblos tepi ka ngitung surat sorana pungkas. Liantik itu Kapolres meredih anggotana sangkan salawasna sayaga jero tilu poe salila prak-prakan ngitung sora. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mepelingan anggotana sangkan bisa sarendeg saigel jeng masyarakat sarta nyorang koordinasi kalawan HD jeng petugas TPS pikeunang tayungan prak-prakan pemilu anu lancar aman tur tatu manina. Ya, jadi untuk seluruh personel pengamanan selama pungut dan hitung suara ya, adalah sekitar 1.500 personel Polri. Kemudian kita ditambah 300 personel dari TNI. Jadi totalnya sekitar 1.800 personel untuk mengamankan jalannya pungut dan hitung suara. Berapa kekuatan, berapa persen kekuatan ya, Polri? Full seluruhnya. Makanya tadi saya sampaikan di saat apel bahwa tidak ada yang lepas dinas tanggal 16, 17, 18. Seluruhnya yang bertugas pada hari ini, dia tidak pulang tetapi nunggu sampai dengan selesai tanggal 18. Liantik itu pihak kepolisian ge ngageing petugas panitia pemungutan suara atau PPS sangkan nyieun bilik TPS ngagunakeun bangunan semi permanen sangkan nalika hujan moal nguniangkeun pasualan alatan hawa anu henteu bisa dilelebah kawas kiwari. Diki Guntara, Bandung TV.